Sahabat Kompas.com, Mayor Jenderal atau Mayjen TNI Widodo Dwi Purwanto resmi menjabat sebagai Komandan Korps Marinir atau Dankormar TNI Angkatan Laut ke-24. Widodo sebelumnya merupakan Asisten Potensi Maritim Kepala Staf Angkatan Laut. Ia menggantikan Dankormar sebelumnya, yakni Mayjen TNI Suhartono yang kini menjadi Komandan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan Angkatan Laut. Serah terima jabatan dari Mayjen TNI Suhartono kepada Mayjen TNI Widodo dilakukan di Markas Besar Angkatan Laut Jakarta pada hari ini, Senin 7 Februari 2022. Upacara sertijab tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono. Promosi jabatan yang diterima Widodo juga bersamaan dengan pemberhentian dan pengangkatan terhadap 327 perwira tinggi TNI lainnya. Sebanyak 28 perwira tinggi diantaranya masuk ke dalam jabatan Satuan-Satuan Baru TNI. Widodo adalah seorang prajurit kelahiran 26 Juni 1965 yang menjadi alumnus terbaik dari Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-33 tahun 1988. Jenderal Bintang 2 ini beberapa kali mengemban jabatan strategis di TNI AL. Dalam karir kemiliterannya, Widodo telah mengantongi sejumlah tanda jasa seperti Satya Lencana Dharmanusa dan Satya Lencana Kebaktian Sosial.